kita ketemu lagi. Jadi hari ini kita ada di Iwa Women's University. Ya, Iwa Women's University. Kalau di Koreanya Iwate. Ya. Jadi kita di sini tadi dari line 2 langsung ke sini, kita keluar di pintu keluar nomor 2. Jadi kita mau jalan-jalan di Iwate ini, ikutin kita terus ya. Iwate, kita pergi kampus ya. Iwate. Tamannya Iwa, jadi ini kita udah tadi ngikutin jalan terus ya, ini ternyata ada tempat duduknya juga di sini. Jadi kita santai sejenak sambil kita menikmati keindahan pemandangan dari Iwa Women's University. Ya, dan ini ya, kalau misalnya nanti kita lanjutkan perjalanan, di sini ada beberapa bangunan yang apa, bangunan lama gitu, khas Eropa kayak gitu. Nah, bagus sih, nanti kita lihat, kita coba nanti putar ke sana. Nikmati dulu keindahan pemandangan di sini dulu. Pertamaku di Iwate ini adalah keren, super duper keren. Nilainya 1000/1000 karena bangunannya khas Eropa banget, tanamannya juga banyak, jadinya super duper estetik keren. Jadi kayak yang di lokasi-lokasi drakor ataupun film-film Korea ya, jadinya mantep banget, nggak akan bosen-bosen deh kalau kesini. Mantap. Sekarang kita menuju ke yang ikonik kedua lagi. Ada di sebelah sana. Thank you.
Nah, sekarang kita ada di Fever Building Hall Fever Building. Jadi di Bun Kwan. Jadi tadi kita lihat ada yang lagi wisuda di sini. Keren sih. Keren. Nah, keren. Jadi kalau dibaca dari penjelasannya ini adalah gedung pertama yang dibangun IHWA University di Sinchon Campus ini. Jadi katanya ini adalah apa, kalau di penjelasan gitu gayanya adalah gaya gotik. Nah, jadi kayaknya kalau misalnya untuk syuting Harry Potter gitu cocok banget ini. Bagus banget kalau buat syuting Harry Potter karena suasananya dapet banget. Yuk kita langsung lanjut ke tempat yang lain. Lucu pohonnya, dikasih baju biar nggak dingin. Jadi ini fun fact ya di Korea ya, kalau di musim dingin ini pohon-pohonnya ataupun juga tanaman-tanamannya suka dikasih dibalut sama kain atau ya karung goni seperti ini supaya tidak terlalu dingin, dan ketika mungkin sudah musim semi lagi dia bisa bagus ya bunganya. Jadi nggak yang langsung mati karena musim dingin, karena kan musim dingin di Korea kalian tahu sendiri dingin banget sampai minus-minus gitu. Keren sih. Salah satu tempat ikonik juga, bangunannya bagus banget tuh, kayak bener-bener suasana Harry Potter gitu. Nah, sekarang kita ada di Daegangdang, salah satu bangunan yang dulunya dibangun pada tahun 1956. Jadi juga salah satu bangunan yang tua di IHWA Women University ini. Keren lah bangunannya. Keren banget. Nah, ini juga salah satu yang ikonik sih di IHWA Women's University ini. Jadi ini adalah salah satu landscape yang terkenal di IHWA. Jadi ini tadi banyak banget sih kayak wisatawan-wisatawan, baik itu wisatawan asing ataupun wisatawan lokal pada kesini, terutama ini pas weekend jadinya banyak banget orang-orang kesini. Dan kalau kalian lihat ini kan banyak yang kotak-kotak gini. Nah, di sini di dalamnya itu ada kayak tempat makan, terus CU atau convenience store, dan ada juga ruang-ruang buat belajarnya di sini. Jadi ruang buat belajarnya ada dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, teman-teman, jadi tadi kita sudah tour sedikit tour ya. Iya, cuma sedikit aja sih. Jadi cuma kita udah melihat daerah-daerah mana yang dikira, yang kami kira menarik di IHWA, walaupun masih banyak sih daerah lain yang patut untuk ditujukan, tapi karena tadi jalannya juga udah muter-muter lumayan jauh, makanya ya wis sampai di sini aja ya. Ya, walaupun cuma kita tournya tipis-tipis, tapi semoga kalian senang dengan video yang kami suguhkan. Dan jangan lupa teman-teman bantu untuk subscribe, share, like, dan juga komen ya, supaya channel kami semakin mengembang dan semakin baik ke depannya. Jadi nggak cuma badan kami yang mengembang. Ya, tapi juga channel kami mengembang. Terima kasih teman-teman udah ikutin video kita. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Kita mampir di Subway. Jadi aku beli yang tuna, terus Mas Wai beli yang chicken. Roti seri apalah itu? Roasted chicken. Berasa kayak buka kado dari pacar. Wow.
isinya sayur-sayuran ya. Mencer aku. Enak.